Assalamualaikum pada Tuan Haji Hanif Katri. Apa kami daripada Kelab Inspirasi Kumah je ingin bertanya beberapa soalan dan juga pandangan dengan isu terbaru yang dikaitkan kononnya satu konspirasi politik dalam isu yang melibatkan Yusof Router. Apa pandangan Tuan Haji? Baik, sebelum saya nak jawab soalan-soalan khusus Saudara Fadli kejap lagi, saya kena tekankan di sini sebagai peguam. Apabila kami melibatkan diri dalam mana-mana kes, maka isu merit ataupun subjek perkara yang melibatkan diri kami sebagai peguam, saya tak boleh bincang sekarang ni. Kalau di kat mahkamah, akan dikeluarkan semasa di mahkamah. Kalau dia masih dalam siasatan, maka dia tidak boleh menjejaskan siasatan dalam memberi komen pada masa ini. Jadi saya akan memberitahu sama ada soalan tersebut boleh dijawab ataupun tidak boleh dijawab. Dan setakat mana boleh dijawab, saya akan cuba menjawab supaya rakyat di luar dapat fahami apa yang mereka boleh fahami sekarang ni. Okey. Jadi banyak memperkatakan. Baik. Satu nama yang cukup dah lama sebenarnya, perkataan tu dah lama rakyat terlupa. Kini timbul semula, iaitu konspirasi politik. Okay, baik. Pandangan Tuan Haji? Baik, yang pertama sekali lah, saya rasa perlu orang faham tentang bagaimanakah tanggungjawab seorang peguam terlebih dahulu. Sebab nak tak nak, saya rasa tersirat di dalam soalan Tuan Fadli tadi tentang political konspirasi ini adalah melibatkan salah satu intipatinya yang dikatakan adalah penglibatan diri saya sebagai peguam Yusof Router, dan disebabkan bahawa saya juga pernah dan masih lagi pun ada kes-kes saya kendalikan untuk Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita, dalam urusan peribadi beliau. Jadi di situlah saya percaya yang awak cuba kaitkan isu konspirasi politik. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, setakat mana yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Perlu rakyat faham apa itu sebenarnya tanggungjawab seorang peguam. Kami sebagai peguam ni, kami mempunyai tanggungjawab yang penting untuk menegakkan keadilan. Yakni peguam yang betul-betul menganggap diri mereka peguam lah. Daftar milik peguam pun saya rasa dalam 18,000 peguam di Malaysia. Mungkin kalau tanya peguam lain, dia mungkin kata dia pilih kes mana dia nak ambil, dia tak pilih kes mana dia tak nak ambil. Tapi dari segi perundangannya, saya memegang kepada konsep, kalau ada seseorang yang mengatakan bahawa dia telah dianiaya dan dia perlu ke medan keadilan, maka tanggungjawab saya sebagai seorang peguam adalah yang pertama, saya tidak boleh menolak kes tersebut. Melainkan ada percanggahan kepentingan dengan diri saya secara terus dalam subjek perkara. Iaitu contohnya, kalau melibatkan aduan terhadap saya, ya, ataupun sama ada hasil daripada aduan tersebut melibatkan dana ataupun hartanah yang mempunyai kepentingan dengan saya, maka of course saya tak boleh membawa kes tersebut. Ya. Dan dalam keadaan itu sahajalah saya boleh mengatakan kepada dia, sorry, tolong pergi cari peguam lain. Selain daripada itu, di bawah etika guaman kami yang saya pegang kepadanya, saya tidak boleh menolak mana-mana kes walaupun ianya adalah perit dan pedih untuk diambil. Sebab kepedihan dan keperitan adalah isu emosi, bukan isu perundangan. Saya sebagai peguam, saya kena melibatkan diri saya berkaitan isu perundangan. Itu yang pertama, kena faham. Jadi apabila Yusof Router datang jumpa saya pada minggu pertama Disember 2019 tahun ni, maka saya tidak boleh mengatakan kepada dia, oh, awak pergilah tempat lain. That's not right. That's not a lawyer. Macam mana zaman Najib, macam mana zaman kita nak jatuhkan kerajaan kleptokrasi, tolong beritahu sayalah untuk rakyat marhain, ada tak mana-mana, dan saya minta maaf, bukan saya nak masuk bakul angkat sendiri, ada tak mana-mana peguam lain yang masuk ambil kes untuk lawan Najib Razak dan sekutu-sekutunya pada masa itu?
ada tak saya pada masa itu mengatakan, oh saya tak boleh bawa kes ni. Kalau saya bawa kes ni, hancurlah kerja saya. Habis semua orang lari bawa file keluar. Which actually happened dengan saya pun. Tapi yang penting adalah demi negara. Saya kena buat apa yang patut. Perjuangan sebenarnya bermaksud sanggup menggadai nyawa dan kebebasan sekalipun. Semua ini tertakluk kepada Allah. Jadi pada masa itu, kalau ramai faham dan setuju bahawa Hanif Khatri boleh ambil kes orang yang dikatakan telah teraniaya untuk lawan pemimpin tertinggi sekalipun pada masa itu, iaitu Perdana Menteri pada ketika itu, takkanlah sekarang apabila seorang datang ke saya, ke pejabat saya, mengatakan kepada saya, in fact, Puan Fadli, dia datang, dia duduk satu kursi dengan awak pada masa itu. Saya di sana, dia duduk sini. Okay, that's the truth. Kalau ditanya saya dan diceritakan kepada saya apa yang berlaku dengan dokumen yang ada, dan saya mengatakan saya tak nak buat, itu adalah bagi saya satu kezaliman sebagai seorang peguam. Tak kisah siapa sekalipun yang dituduh atau diadu melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Yang keduanya lah, dari sudut political konspirasi ini, saya percayalah apa yang orang cuba katakan adalah kononnya sebab saya menjadi peguam Yusof Rauda sekarang. Dan macam saya cakap tadi, sebab saya juga peguam Tun Dr. Mahathir dalam urusan peribadi dia, maka kononnya semestinya lah isu tentang aduan yang dibuat terhadap apa nama ni, Anwar Ibrahim ni, adalah melibatkan konspirasi Tun untuk menidakkan Anwar menjadi apa nama ni, Perdana Menteri yang ke-8. Come on lah, saya nak minta tuan-tuan terus fikirlah. Itu isu politik. Sama ada persepahaman atau perjanjian ataupun persetujuan tentang peralihan kuasa antara Tun Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Adakah setahun lepas PRU14, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Itu semua urusan politik. Dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, Anwar Ibrahim bercakap tentang peralihan kuasa dan menjawab tentang itu. Itu serahkan kepada mereka. Saya peguam. Saya di sini untuk kedaulatan undang-undang. Saya di sini bukan untuk memainkan peranan dalam isu pahaman politik dalaman Pakatan Harapan. Itu budi bicara mutlak kepada pucuk pimpinan Tun Dr. Mahathir. Dan semata-mata saya menjadi peguam Yusof Rauda. Cuba fikirlah, katalah kita meletakkan aligasi, ya, kita meletak, kalau kita mengatakan, oh, adanya political konspirasi antara Tun Hanif Khatri dan Yusof Rauda untuk jatuhkan siapa nama ni, Anwar Ibrahim. Cuba fikir, bodohlah Tun, bodoh, lebih bodohlah saya kalau saya pergi ke barisan depan sebagai peguam Yusof Rauda. Kalau adanya political konspirasi itu, maka terserlah, terzahir sebagai peguam, maka adanya political konspirasi. Kalau adanya political konspirasi, lebih wajar, cuba fikirlah, saya lantik peguam lain untuk wakili Yusof Rauda. Buat apa saya nak bawa sendiri? Buat apa saya nak biar orang nak cakap pasal political konspirasi? Banyak lagi peguam yang saya mungkin boleh ambil kalau saya nak. Kalau saya nak terlibat dalam konspirasi dan elakkan orang cakap pasal political konspirasi. Tidakkah itu satu tindakan yang lebih bijak? Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Sebab tidak ada political konspirasi. Sama juga semasa saya keluar daripada bersama dengan Yusof Rauda daripada Bukit Aman pada jam 9 malam 7 hari bulan Disember. Pertama sekali, apabila ditanya tentang soalan berbau-berbau seperti itu, saya telah mengatakan, kalaulah adanya political konspirasi, keberadaan saya sebagai peguam Yusof Rauda akan menjadi mengesahkan perkara tersebut. Dan fakta bahawa saya berada sebagai peguam Yusof Rauda, semestinya lah, ya, meyakinkan rakyat secara fakta yang benar bahawa tidak wujud political konspirasi. Di situlah saya mengatakan orang-orang yang membuka teori konspirasi ni, dia ni lebih berfantasi daripada pencipta-pencipta skrip Hollywood ataupun Bollywood ataupun Kollywood.
Kan? Itu yang sebabnya saya tekankan perkara tersebut. Sebab ini adalah fanciful stories. Cuma untuk menarik perhatian orang yang di tengah ni, yang nak tahu betul tak betul ni, nak menarik perhatian orang-orang ni supaya tidak mempercayai kesahihan ataupun kewujudan satu aduan yang perlu disiasat. Bagi saya, biarlah siasatan disiasat ataupun aduan disiasat. Itu tugas siapa? Adakah itu tugas pihak parti? Tidak. Itu tugas pihak siasatan polis. Dan pihak siasatan polis perlu diberi ruang yang lengkap supaya siasatan boleh dimulakan, diselesaikan, ditamatkan dengan memberikan apa-apa rekomendasi. Sama ada untuk meneruskan dengan tindakan lanjut ataupun tiada tindakan lanjut. Saya juga pada 7 hari bulan dengan jelas mengatakan dalam press bahawa Yusof Rauda ni bukan budak-budak. Yusof Rauda berumur 26 tahun. Dia telah pun keluar di khalayak ramai. Dia tidak bersembunyi di mana-mana. Dia keluar di khalayak ramai dan sebagai seorang yang berumur 26 tahun, dia tahu kalau aduan dia palsu melalui apa nama ni surat sumpah tersebut dan aduan kepada polis sekarang ni, kalau aduan dia tu ataupun kenyataan dia tu palsu, dia boleh diambil tindakan perundangan. Dia boleh dibawa ke medan kehakiman. Dia tahu. Dia bukannya umur 2 tahun 6 bulan. Dia umur 26 tahun. Dan perkara ini dia sendiri tahu. Jadi di sini Yusof Rauda mengambil risiko. Tapi saya tidak ingin pergi kepada merit case tersebut. Sebab itu adalah untuk pihak polis siasat. Dan sebagai peguam, saya tak boleh komen atau mencampuri urusan siasatan polis sehingga siasatan polis selesai. Sebab seperti mana saya hendak pihak polis menjalankan siasatan yang adil dan yang telus dalam kes ini, saya pun tidak boleh memberi komen-komen yang menyebabkan orang di luar menganggap ada sesuatu, apa nama ni, membuat persepsi bahawa ada gangguan siasatan. Dan begitu juga kita berharap bahawa pihak yang sana, yang disiasat pun tidak akan melakukan ataupun dipercayai tidak akan membuat perkara-perkara yang boleh mengganggu siasatan. Biarlah pihak polis siasat. Berani kerana benar. Siapa yang benar, dia kena berani. Kan? Itu saja konsepnya, sebab kebenarannya akhirnya tidak dapat ditutup. Makan masa sikit, mungkin ada keadaan di mana rakyat kurang selesa sebab ketidaktentuan. Tapi itulah proses keadilan. Macam mana dalam bicara Najib Razak pun. Ya? Walaupun Najib Razak dituduh dengan pelbagai pertuduhan yang dipercayai oleh segolongan rakyat bahawa telah berlaku, tapi hak Najib Razak adalah untuk dibicarakan dengan adil. Dan mahkamah akan membuat keputusan. Dah berapa bulan selepas dia dituduh? Pada bulan Julai tahun 2018. Sampai sekarang bicara yang pertama SRC masih berjalan. Dah masuk bulan 12 tahun 2019. Kita kena sabar, tak boleh gopoh dalam urusan keadilan. Begitu juga dalam kes ini. Sepening-pening orang, seresah-resah orang tentang betul tak aduan ini tepat ke tidak ke apa ke sebagainya, janganlah nak benda ni diselesaikan sekelip mata. Tak boleh. Itu bukan adil. Itu gopoh. Dan oleh itu, saya minta rakyat semua sama-sama sabar. Seperti mana saya juga bersabar. Apabila ditohmahkan bahawa saya dalang konspirasi, saya bersabar. Tak apalah. Ada juga membuat fitnah berkaitan perkara tersebut dalam video tempoh 2 jam sekalipun. Walaupun dia ulang perkataan yang sama berpuluh-puluh kali, mungkin 100 lebih kali pun. Tapi doesn't make a difference to me. Sebab kerja saya adalah untuk membawa mana-mana perkara melalui saluran perundangan, bukan saluran apa nama ni, tohmahan ataupun saluran-saluran kedai kopi dan sebagainya. Dan jawapan yang saya beri pada hari ini kepada Cik Fadli adalah untuk menjawab perkara khusus yang tidak kena mengena dengan aduan Yusof Rauda tersebut. Ya. Jadi jangan dan tidak boleh dianggap sebagai mencampuri isu keadilan.